Oi, okay. Gan. Lu Gimana lo? di rumah kan? Depan rumah lu nih. Gua langsung masuk atau gimana? Langsung aja masuk, masuk. Ah, penting Langsung banget masuk. nih. Oke, Nanti oke, gua oke. bakal ceritain ke lo. Sini, sini. Gua di belakang Ya, ya. ya, ya. Ya, ya, ya. Eh, gece, gece. Ada Morgan nih. Lama banget ya. Oh, ini nih. Oi, Gan. Gan. Kenapa? Kenapa, kenapa? Nah, jadi gini. Wah, ini sih gila sih. Enggak, emang enggak Maksudnya? main-main. Enggak, Maksudnya? orang orang yang sering neror kita tuh enggak main-main dia ancamannya sekarang. Nah, jadi kemarin kan si Rico tuh mobilnya kan ada trouble ya. Nah, mau dibenerin ke garasi pelabuhan gua. Pakai truk. Pakai truk mobilnya dimasukin ke truk tersebut. Terus? Nah, di tengah perjalanan dia radio gua kayak gini. Ini ada mobil donat di deket gua katanya. Nah, lu tahu sendiri kan donat jadi mata-mata di sana. Ya. Nah, yang gua lihat Kemarin di juga. mobil itu tuh nggak cuma donat doang, tapi ada satu lagi. Gua nggak tahu tuh siapa karena tertutup kan pakaian yang dipakai. Terus? Nah, di Terus tengah terus. perjalanan, donat SMS gua nih. Tengah perjalanan, intinya truk si Rico tuh nih dihadang. Ya, Sama mobilnya diadang. donat. Iya, yeah, di mobilnya donat ada 2 orang. Nah, terus ditodong. Nah, si Rikonya akhirnya turun. Nah, setelah si Riko turun, truknya dibawa, si Rikonya pun dibawa. Nah, setelah gue ikutin, mereka tuh ke markas si peneror ini. Yang di bengkel kota, yang bengkel kumuh banget tuh. Nah, setelah Yang gue di mana? selidikin, gue pantau ada pokoknya di kota. Setelah gue Lanjut, lanjut. pantau, si Riko ini diancam lah intinya ya. Gue dengar percakapannya kalau dia mau dilebur beserta mobilnya. Jadi badannya diikat di mobil terus dilebur. Gila gak lah. Anjing, psikopat dong. Ya Nah, enggak, gue lu kagak. nggak bohong kan? Kagak, makanya gue nyuruh lu kesini. Terus Ya, Donat terus, 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 nelpon terus. setelah itu kan. Nelpon ke gue, kayak ini si Riko mau dileburin sama mobilnya. Itulah. Hah? Singkat ceritanya, bentar gue cek SMS dulu nih. Anjing, anjing. Terus Riko mana sekarang, Riko? Wait, wait, wait. Gua cek dulu. Wah, anjing kan gawat kan. Lu bawa senjata kan seperti yang gua bilang tadi kan? Nah, Bawa, bawa nggak bawa, lu? bawa, bawa. Bawa, bawa. Bawa, bawa. Gini, gini, gini. Kita berdua bergegas ke Palmer karena si Riko mau dileburin di situ, mobil sama badannya. Cepat itu kah? Iyalah orang kejadiannya kemarin kan. Ya kali mereka mau nunggu lagi. Gak mungkin lah. Ih, berasa banget, Cok. Buru lah. Lu jangan jalan lah kalau gitu. Ayo. Buru. Gue lagi mikirin Oke. ini kan. Strategi kita. Apalagi yang pikir udah sana rasanya kita berdua. Gila lu. Sama aja setor Mana nyawa, anjir bro. teman gua. Teman gua. Teman kita. Ya kalau kayak gitu mah Udah, nyetor ayo. nyawa kan. Ya terus Gini, mau gini. gimana, Kay? Gan, gan. Gini kan. Gimana? Kita lihat kondisi dulu sih. Kalau kondisinya memungkinkan untuk kita bantuin ya bantuin. Kalau enggak ya, ya gimana ya kita korbanin Rico anjing. Halo. Lu baca SMS gua enggak? Udah. Gua OTW sama Morgan sekarang ke Palmer ya. Gua langsung ke Palmer nih. Iya. Itu kalau lu udah OTW, Palmer. Kalau lu udah OTW ke sana lu SMS ya kabarin. Ini udah mau Oke. OTW. Ini udah di jalan kita. Oke. Hati-hati lo ya. Oke. Kayak gue gak senang sih kata-kata lu bilang kayak gitu, Kay. Ya mau gimana, Gan? Itu Lu teman kita, yakin? anjing. Ya lu. Kalau kita berdua doang nih. Kelar, bro. Tapi ya kita usaha dulu, Kay. Tidak ya? Iya. Kan tadi gue bilang. Kita lihat kondisi dulu. Kalau Tapi lu jangan memungkinkan. kata-kata lu ngelepas Riko kayak gitu doang, dong. Iya. Tenang, tenang. Ya, iyalah. Gila lu kalau berdua doang. Gua apa aja deh, gua rela ngelakuin buat nyambatin temen gua dah. Intinya. Nih, lihat lihat sikon aja kita. Lihat sikon. Donat SMS gua nih. Oh, mereka udah jalan tuh. Tuh anjing, anjing kenapa sih, Cok? Cok. Ah. Iyalah. Di orang dia ngancem jenderal polisi, lu bayangin jenderal polisi lu ancem, kelar lah hidup lu.
Itu kesalahan Riko tuh awalnya. Tapi ya mau gimana ya, nasi udah jadi bubur kan. Kita ya, tinggal ngadepin lho. Yang di depan aja ya. Gak perlu mikirin yang udah-udah kan. Iya, gue paham. Kalau itu gue paham. Jadi kita fokus aja dulu sama tim Riko. Iya. Ya, semoga kita tenang, okay. Semoga kita sampai duluan ya. Takutnya kalau dia sampai duluan kita nggak tahu kan posisi mereka, benar nggak? Nah itu juga. Jadi kita jaga jarak dulu dari mereka, dari Parmel dulu. Kita lihat situasi yang lo bilang tadi. Ya aman. Donat SMS lagi. Pare. Udah sampai mereka anjing kan, telat kan kita sampainya, harusnya kita dari awal kan. Terpantau dulu ya di sini ya. Sorry dah ke gunung dikit. Kan sini kan. Gan kan radio kan? Radio berapa? 121. Cek radio. Keluar ganti radio. Tuh masuk. Oh itu tuh mobilnya gue liat. Oh. Jauh sih harusnya mereka nggak lihat kita kalau nggak pakai headlock. Oh ada yang okay. mobil parkir ada yang di kanan. Iya. Yeah. Lihat nggak? Satu parkir mobil warna hitam di kanan nih. Wah sih. Bisa mobil Riko mana cok? Gak tau gue. Oke. Coba lu lihat di dekat gerbong yang di kanan. Lu lihat mobil fronton apa ya itu ya buat ngeburin mobil. Oh iya. Gue lihat. Lihat nggak? Anjing. Ini buat leburin mobil gua kemarin nih. Ah sumpah. Kayak aduh gimana dong? Wah, anjing lu bayangin. Okay. Nih. Lu bayangin nih badannya Riko. Susun rencana anjir. Lu bayangin badannya Riko kegencet sama tuh mobil anjing jadi ayam geprek lu. Rencana gimana? Gimana, Kay? Hey. Sini, ikutin gua. Wait, gue cek kondisi dulu. Mana dia? Nah, ini ada satu di sini. Pakai mobil. Dimananya? Itu tuh mobilnya tuh. Turun. Oh, apa ya, di belakang berhenti. Itu kali ya? Di belakang ini kali. Turun lihat mobil. Oh itu kelihatan sini. Turun lihat mobil Honda nggak? Gan itu mobil yang hitam, dia ngejaga di tangki biru gede, lu lihat nggak teh? Iya. Dia turun tuh. Iya. Gini Gan. Lu turun ke bawah sampai ke tangki putih yang bunderan itu tuh, yang bulat tangkinya. Uh-huh. Nah lu on foot aja ke sana, nggak usah pakai mobil cepet. Lu bawa pisau nggak tuh? Gua selalu standby pisau sih. Gan, lu jalan aja tapi jangan dulu ke tangki itu kan. Jadi gimana nih? Riko udah mau dibunuh katanya. Nih, lu muter ke kargo oren, cepetan. Kargo oren yang di mana? Itu kan tangki yang putih dua itu kan ada kiri kanan kan. Nah, di kirinya lagi itu ada kargo. Banyak kargo. Nah, lu nyelinap gua lihat. Cepet. Kalau bisa sih dialihkan dulu perhatiannya dulu, Nut. Morgan lagi berusaha nyelinap nih. Ya, entah apa kek, ada kendala atau apa kek, alasan aja ya, oke? Oke. Berarti gue ke bosnya lagi ya, soalnya gue gak di dia. Oke. Iya, tapi jangan sampai dia curiga. Oke. Yaudah. Oke. Gue udah masuk, kek. Lalu terus ke kargonya. Terus, lewat kiri. Hah? Ambil paling kiri. Ke tangki yang bulat. Putih, paling kiri kan ada tuh di belakang yang biru. Ya. Nah mana? Oke, gue liat lo. Lo maju pelan-pelan. Aduh, di situ ketahuan nggak lo? Kalau ketahuan lo lewat kanan aja, lewat belakangnya. Aman nggak di belakangnya ada orang nggak tuh? Nggak sih, jauh ini gue nggak lihat. Lewat situ. Dan lewat depan kelar lo. Mana? Nah, tusuk. Langsung, Ben.
Nice banget, nice banget. Oke, lu tahan di situ. Lu lihat yang lainnya enggak? Tadi dua mobil lah gue lihat dah. Yang lainnya lihat kan? Ada beberapa mobil tadi masuk. Ya gini. Gue mendekat ke situ, lu tahan dulu. Oke. Gini aja kan. Lu sambil lihat posisi-posisi mereka, gue sambil mendekat ke situ. Oke. Cari posisinya. Iya. Gue lurus nih, Kay. Boleh. Gan, pantau Gan. Oh, takutnya udah dilebur, Gan. Tuh, gue liat mobilnya melo, Cok. Gue liat kok. Mana di mana? Sini. Sini, Kay. Jangan lewat sana. Sini. Lewat sini, Kay. Di mana lu? Di mana? Kiri kanan? Lihat gua enggak? Mobil lu. Mobil lu. Oi. Halo. Di mana lu? Oh, gue udah masuk ke dalam ya. Itu di mana? Penjaganya di mana aja? Enggak tahu mau penjaganya dikit. Ada yang daerah gerbang. Entar gua coba suruh udah, mereka ke arah udah luar. Udah di-tag down satu. Okay. Satu lagi mana? Okay. Yang lainnya. Atau ada berapa orang sih penjaganya? Ada dua, termasuk gua tiga sama bosnya empat. Okay. Jadi yang memang benar-benar pure ada dua doang yang aja. Iya. Lihat dari sini masih kelihatan. Gimana kerennya? Enggak, katanya ada penjaganya lagi kan. Di mana? Enggak tahu gua. Ya, terus di mana dong? Wait, sini. Cing. Itu bro, dimana mobilnya, dong? Bro. Enggak, iya, mobilnya ini. Lihat. Ada rekun. Gan, sini. Halo? Mana? Penjaga satu lagi mana? Ada di ujung. Di ujung, kanan. Di ujung mana? Yeah. Ujung paling kanan. Dia pakai motor. Ya. Di mana? Di arah 3062. Oke. Paling cepet. Kanan katanya kan, paling kanan. Yaudah, ayo kita sana ya. Kot 3062 katanya. Jauh banget tuh. Di ujung sana ya? Iya. Sini. Ini kan sini kan. Oke kan? Belakang lu, standby. Di sini, ujung-ujung sana. Apa mobil, Kay? Nah, itu donat. Itu donat, ambil donat itu, aman. Oke. Di ujung. Lu lanjut aja biar enggak curiga, lanjut. Ujung. Anjing gua ngerinya tak rekoin keburu dilebur sih. Sama anjir. Mana? Mana? Sabar dulu, kita lihat. Depan nih, sini. Mana? Udah tangki, Kay. Udah tijuk ya, langsung nyebrang, Kay. Gak kelihatan nih. Oh, di tangki merah sih gua lihat. Tangki merah paling ujungnya. Goblok itu, senyang lu. Tutup. Anjing. Mampus lu anjing. Mampus lu anjing. Buru. Sini, Gan. Bawa motornya. Cepet, Gan. Enggak itu donat, berusaha nge ini. Ngalihin perhatian, iya nge-hold. Udah di-hold dia itu. Enggak tahu ya sekarang ya. Kira-kira dia lagi benerin motor anjing. Sini. Senjata lu. Kayaknya mana, Cok? Sini. Gimana? Udah mau dilebur lu? Anjing, jangan keren. Turun lah, woi. Hajar. Anjing, hampir mati tuh orang. Lu tolongin Riko, bukain pintunya, bukain, Gan. Bentar, gue tarik dulu dia, sabar. Tolong!
Diket, diket deh. Cepet, 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 gan. Cepet, gua jaga sekitar, cepetan. Anjing tuh orang. Cabut, 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 cabut. Ayo naik, 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 lu naik. Mobilnya bawa, mobilnya bawa. Gan, gan, lu lu bawa mobil Rico sama si Rico-nya, lu menjauh dari tempat ini, oke? Oke, 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 oke. Lu menjauh. Gua ambil mobil gua. Enggak itu. Mobil lu, di kiri, di kiri. Itu dia kena peluru banyak itu. Bentar lagi mati harusnya. Arah mana dia tadi? Lu enggak paham gua. Enggak tahu dia keluar kayaknya, cabut. Cari-cari dia udah pendarahan banget itu. Gini aja kan, 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 kan. Masuk, masuk, masuk. Nemu visual nggak? Enggak, enggak. Enggak nemu ya?